Selamat malam Malam Bu Halo malam. Bu Malam ini kita uh, melanjutkan Untuk presentasi ya Jadi di sini kalau yang kemarin sudah Kali nah, ini kan harusnya jadwalnya Kelompok 4 dan kelompok 7 ya Cuma kemarin sudah Kelompok 4 Jadi uh, silahkan kembali saya lihat Kelompok 7 Kemudian kelompok yang lain Kalau yang belum kelompok 6, Bu. Oke, kelompok 3, Bu. Enam. Kelompok 1, Bu. Oke, berarti kita 6, 3 habis itu 1 ya. Oke, silahkan kelompok 6 dulu. Oke, baik, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Uh, gimana sudah terlihat? Belum, Mas. Belum, Mas, belum. Belum ya? Oke, okay, sudah, Mas. B ya? Uh, Bu, mohon maaf, Bu. Ada kendala teknis, Bu. Mungkin bisa yang lain dulu, Bu. Oke, berarti kita ke Kelompok Tiga oh, ya? Iya, Bu. Boleh, Bu. Oke, yuk lanjut. ada uh, kelihatan, Bu. Iya. Yeah. Uh, jadi ini tugas dari kelompok tiga. Uh, jadi ini, uh, terus bu ya, ini bu, uh, ini tugas kelompok tiga. Rama Sidik, Mamatu Zikin, dan Raini Noraktov Octaviani. Jadi ini aplikasi versi 01, Bu. Ini aplikasi versi 01. Kemudian ini tentang aplikasi nah, dibuat untuk karyawan, Bu. Menggunakan karyawan untuk pendataan karyawan di sebuah perusahaan. Kemudian aplikasi ini menggunakan database MySQL, Bu database MySQL dengan menggunakan uh, primary key, Bu. Dengan menggunakan primary key, ini kita bisa lihat ini di uh, NIP, Bu, ya. Teman-teman sekalian, ini di NIP, ini kita menggunakan primary key, sehingga uh, data itu tidak bisa double. Kemudian untuk editor, kita menggunakan pkt5 Designer uh, seperti yang kita sama-sama bisa lihat uh, ini seperti ini tampilannya ini untuk tampilan uh, tampilan untuk menampilkan data ini untuk menampilkan data uh, yang untuk modul-modul lain uh, tidak saya masukkan kemudian uh, untuk coding aplikasi untuk array dan signal kita bisa sama-sama lihat ini menggunakan fungsi array kemudian untuk signalnya ini bu, kita menggunakan klik lambda kemudian diikuti dengan fungsi def-nya bu nah, ini dan ini merupakan uh, tampilan 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 utama untuk sementara yang tampilan utama sebenarnya kita mau buat loginnya juga bu cuma belum belum sempat bu kemudian untuk modulnya seperti ini ini merupakan aplikasi sederhana Terlihat bisa lihat modulnya input edit nah, di sini fitur-fiturnya menggunakan primary key untuk widgetnya ada line edit combo box push button kemudian untuk tombol di in, di modul input itu hanya ada save dan clear, kemudian untuk di tombol edit data ada cari, update dan delete. Kemudian kita beralih ke uh, modul view data. Nah, kita bisa sama-sama lihat ini view data. Kita menggunakan uh, komponennya itu uh, table widget, kemudian push button serta satu tombol untuk memerintahkan menampilkan data. Nah, kemudian ini merupakan versi awal dan insya Allah kedepannya kita akan kembangkan lebih lanjut nah, untuk aplikasinya seperti ini kita bisa kita sama-sama lihat kelihatan nggak teman-teman Bu kelihatan Mas kelihatan ya Oke kita coba kita jalankan oke ini dia tampilannya ini tampilannya tampilan depan ini maaf teman-teman Bu Asri ini modul untuk penggajian belum sempat Bu karena sibuk Mas yang di share screen masih PPT nya dongus. oh PPT nya oke bentar Hmm. Oke, okay, sudah kelihatan? Sudah mas Kelihatan ya nah, Kemudian, oh ini Nah, ini dia Nah, ini Ini kita jalankan Nah, ini, ini maaf teman-teman, ibu dosen, pembimbing ini uh, untuk modul penggajian, ini belum sempat kita kerjakan, jadi sementara ini untuk data pegawai saja. Nah, kita bisa lihat ini sekarang, ini input data, edit cari, ini data. Nah, ini VData. Nah, ini Inilah tampilannya, nah, kemudian... Tampilannya ya. belum muncul ya. Ya, Bu. Ini masih codingnya doang. Oh, belum muncul, Bu. Ya, ini udah muncul. Bentar, Bu. Ya. Oh, maksudnya uh, error. Jadi nggak bisa itu dalam bentuk aplikasi gitu ya. Ini udah aplikasi, jadi, Bu. Ini codingnya aja. Ini, udah kan dirankan, Bu. Hah? Ini udah dirankan. Nggak kelihatan, Bu, ya? Nggak, nggak. Ini masih source code doang, ya. Oh, bentar, Bu. Ya full screen share aja mas screen share bentar ya Ini udah kelihatan, teman-teman. Belum. Nah, untuk ini sudah kelihatan. Share screen-nya salah, Mas, ini. Ini share screen-nya di aplikasi VS Code. Share screen full aja, Mas, Berenang. Full monitor. Monitor, ya. Bisa dimatikan dulu aja share screen-nya, lalu pilih ke full screen. Oke, ya, oke. Okay. ini sudah bisa kelihatan teman-teman kelihatan mas ini bisa kelihatan kelihatan uh, aplikasinya nampak kelihatan mas Tamami kelihatan mas aman udah kelihatan ya iya udah nampak bang oke udah nampak ya ya oke ya. ini untuk data pegawai input edit view data kemudian ini kita lihat view data dulu nah, ini dia ini untuk menampilkan seluruh data kemudian ini edit kemudian ini untuk input data nah, di sini kita lihat uh, ini untuk menginput data, nah, misalnya kita masukkan nama, nah, ini yang sudah saya simpan untuk primary key. Nah, ketika kita save, nah, ini, ini uh, karena pakai primary key maka dia akan muncul ini. Oke, kita lihat. Nah, karena di sini sudah ada, nah, ini sudah ada. Kemudian untuk mencari data, mungkin kita uh, sulit untuk mengingatnya. Nah, ini kita copy, kita copy paste saja. Copy, Kemudian di sini, kita paste, ini kita cari. Nah, Oke, okay. nah, ini tampil datanya. Ini maaf, uh, Bu. Kita belum sempat, Bu, ini rencananya mau kita kasih gambar juga, jadi belum sempat. Kemudian untuk data ini, jika kita mau hapus, ini kita bisa, atau update dulu ya, kita update dulu. Nah, misalnya ini jalan Marelan, ini kita ganti, jalan Surabaya, kemudian kita update. Nah, Oke, okay. Kita lihat. Apakah dia sudah berubah? Jadi uh, Jalan Surabaya, uh, ini sudah berubah. Kemudian kita mau melakukan untuk hapus data. Uh, mungkin kita ini kita cari lagi, cari di sini. Oke, okay, ini muncul, kita hapus. Oke, okay. kita lihat apakah uh, NIPP, NIP 1429 nama sidik sudah hilang. terlihat Oke, okay. tidak ada lagi. Nah, sudah tidak ada lagi NIPP 14529. Kemudian jika kita masukkan, ini baru bisa. Nama 14529 alamat Oke, okay, tersimpan. Oke, okay, data tersimpan. Oke, okay, kita lihat apakah sudah masuk. Oke, okay, ini masuk. Oke, okay, uh, teman-teman, uh, ibu, bu dosen, mungkin ini saja yang dapat saya sharing untuk uh, presentasi atau tugas hari ini. Terima kasih. belum ditanya mas. Oke terima kasih uh, para Sidik. Ini kelompoknya nggak hadir ya? Yang lain ya? Iya bu mungkin lagi sibuk. Oke oke. Oke saya mau bertanya sedikit aja ya. Jadi tadi sempat bu. melihat sudah ada database. Hmm. Kemudian form turunannya juga berupa pop up ya. Ya bu. Uh, pemilihan aksi sudah ada, sinyal dan slot ada layout gimana ya? Mungkin bisa ditunjukkan di PyQt-nya. Pakai layout ya, apa? Ya. ya. Oke, okay, bu, oh, ini bu, ini dia. oke oh, oke. Okay, okay. nah, hmm. Kemudian e. ini Buang ada ini, pengulangan nggak ya di kodingannya? Di pengulangan ada bu, uh, ini bu, ini bu untuk sini bu. Ah, oh, oke okay, oke. Okay. Oke okay, kalau gitu uh, semua poin dalam penilaian sudah dimasukkan ya? Iya di bu. Terima kasih banyak untuk uh, kelompok tiga, Ibu, ya, untuk presentasinya. Oke, okay. jangan lupa nanti uh, dikirimkan ya ke email saya. Oke, okay, Bu, makasih, Bu. Makasih, berikutnya kelompok satu ya, ya, kelompok satu tadi, baik Bu. Oke, okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Ibu dosen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, kami dari kelompok satu. Di sini kami membuat aplikasi yang bernama Stock Pintar. Ini adalah aplikasi inventaris barang menggunakan Python, PyQt5, dan MySQL. Saya sendiri Rifki Alamsa dan juga uh, teman saya Rinanto Pratama Adi Prayoga untuk kelompok satu. Aplikasi inventaris barang menggunakan Python, PyQt5, dan MySQL. Stock Pintar adalah aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai sintaks yang membentuk perintah pada aplikasi PyQt5 yang digunakan sebagai UI editor. Aplikasi ini menggunakan MySQL sebagai database-nya. Stok Pintar adalah aplikasi yang memiliki fungsi untuk melakukan inventaris barang. Fitur pada aplikasi dapat digunakan sebagai alat manajemen barang atau alat pemantau ketersediaan stok serta terdapat beberapa fitur lain yang membantu dalam proses manajemen barang. Stok Pintar cocok digunakan untuk segala jenis usaha seperti F&B, online shop, retail dan juga lain-lain. Berikut ini adalah tampilan dari tampilan awal dari aplikasi Stok Pintar. Untuk selanjutnya, detail aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Rinanto. Kepadanya saya persilakan. Izin share screen ya, Bu. Oke, okay, eh, baik. Saya akan lanjutkan eh, presentasi dari kelompok satu. Jadi untuk eh, latar belakang, kenapa kita memilih aplikasi ini awalnya? Eh, sebelumnya kelompok kami menentukan judul itu tadinya mau buat eh, aplikasi perpustakaan. Tapi kebetulan sudah eh, ada kelompok lain, kalau tidak salah, yang sudah membuat. Jadi akhirnya eh, kita merubah. Aplikasinya jadi stok pintar. Ini kita gunakan untuk inventaris. Jadi, kebetulan eh, di pekerjaan saya, terutama itu kan saya di lab. Nah, eh, untuk inventarisnya sendiri masih dalam bentuk eh, secara tertulis. Nah, ini rencananya mau dibuat secara digital, gitu eh, jujur. Untuk aplikasinya sendiri, Bu, ini sebenarnya belum running, gitu ya, karena uh, masih banyak bug, gitu. Tapi untuk konsepnya sendiri uh, kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin untuk malam ini kami hanya bisa menjelaskan konsepnya saja. Uh, jadi untuk tampilan awalnya di sini ada kode barang yang uh, nanti ada primary key, kemudian nama barang, nama barangnya kemudian spesifikasinya spesifikasi itu bisa diisi berupa merek ataupun misalnya hmm, penjelasan minimal gitu ya kemudian jumlah barang selanjutnya bulan masuk si barang tersebut beserta catatan jadi kalau untuk catatan ini nantinya mungkin akan difungsikan sebagai kalaupun misalnya ada barang yang rusak apakah nanti E, harus diperbaiki atau harus diganti gitu nah berikutnya di sini ada lokasi barang jadi untuk lokasi barang ini e, di sini e, nanti yang ditampilkan adalah e, Locker jadi kebetulan lockernya di sini sebagai contoh itu tiga kali 3 jadi dari mulai A1 sampai dengan e, C3 gitu mungkin itu aja bu yang dari kelompok yang bisa sampaikan karena untuk aplikasinya sendiri uh, masih belum running terima kasih oke okay. uh, terima kasih mungkin mau sedikit bertanya jadi uh, tadi ada sudah bikin PyQt-nya apakah sudah apa kalian memasukkan layout gitu karena kan uh, tadi kalau dilihat lumayan rapi ya eh, tapi itu pakai layout nggak ya atau digeser-geser aja? Uh, di untuk layout-nya, Bu. Iya. Masih digeser-geser aja ya, belum masukin layout ya? Iya, belum, Bu. Iya. apa-apa nah, nanti kalau uh, kamu dikumpulkan saja ini UI-nya, uh, nanti masukin aja layout-nya, terus uh, coba dibikin codingnya ya. Jadi tadi kan sudah ada macam-macam ya, kamu udah bikin combo box, terus sudah bikin button juga. Ya, nanti diisi coba button-nya. Uh, mungkin dikoneksikan ke database juga. Jadi uh, supaya data yang diinput bisa masuk ke database ya, atau kalau misalkan uh, kita mau kita mau kecek aplikasinya dulu gitu, nggak usah pakai database dulu. Kamu bisa tampung di variabel aja dulu. Cuma buat ngecek apakah codingnya jalan apa enggak. Jadi uh, bikin aplikasinya bertahap aja. Oke okay, baik. Bikin ya aktif apa kita coba dulu tes buttonnya sukses apa enggak. Masukin datanya ke variabel misalkan terus di print aja misalkan variabel sudah dimasukkan di print gitu, Habis itu baru coba masukin database. Jadi uh, terus tadi kelompoknya ada Rifki sama Rinanto ya? Iya benar, iya bu. Oke oke, jadi uh, nanti dicoba ditambahkan ya untuk uh, codingannya ya, selain oke, dari UI-nya ya. Iya. Oke terus uh, ini nanti kalau kalian mau pakai apalagi ya, mungkin bisa di develop. Uh, sampai selesai gitu jadi uh, kalau misalkan butuh bantuan nggak ya, usah ragu-ragu untuk konsep saya juga gak apa apa oke okay. terima kasih baik. untuk kelompok satu berikutnya kita ke kelompok tadi ya yang enam ya angkat, siap oke okay, siap mudah ya silakan ya baik, bu. Uh, gimana sudah kelihatan iya yeah. Oke, okay, eh, baik. Selamat malam, Bu Astri. Saya dari kelompok apa 6 ingin mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan dan juga teman saya, Novita Sri Damayanti. Oke, okay, untuk mengenal aplikasi kami, aplikasi ini dibuat untuk memasukkan data pengguna RTRWNet. Aplikasi ini menggunakan PYKT, PYMySQL, dan juga dapat berjalan secara native. Untuk versi pendukung, Versi Python yang kami gunakan adalah 3.9.10. Versi PyQT kami yang kami gunakan adalah 5.15.4. Versi PyMySQL.1.0.2. Oke, okay? sekarang akan saya demokan. Jadi mohon maaf Bu, ini untuk aplikasi kami belum berjalan Bu karena saya masih sibuk di kampus ini Bu, belum apa? Belum memasukkan codingan. Jadi intinya Uh, aplikasi ini akan memasukkan nama, tempat tanggal lahir, jenis, jenis paket yang akan diambil, nomor handphone, alamat, dan juga di sini terdapat kontrol button yang digunakan untuk memasukkan data ke database. Di sini ada clear untuk mengclearkan semua yang ada di form ini, dan juga di sini ada db view user. Di sini digunakan untuk uh, memview uh, pengguna-pengguna database, apa pengguna-pengguna yang sudah masuk database. Jadi ini Aplikasi kami sudah berjalan, tapi dia belum bisa memasukkan data dari GUI ke uh, database, Bu. Begitu, di kurang lebih uh, Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, Bu. Oke, okay. uh, terima kasih kelompok 6 ya. Jadi, uh, sama ya kayak tadi ya, yang kelompok... Ya, satu ya, untuk yeah. uh, coding coba ditambahkan. Jadi memang ini juga sudah cukup lengkap ya. <tuh> sudah memakai layout juga, tadi mungkin kelompok ah, sebelumnya hmm. belum. Betul -betul. Eh, ya. uh, jadi tadi yang saya take note ya, untuk kelompok 6, mereka menyebut, uh, melampirkan dengan detail ya, sampai ke versi Python-nya, kemudian ada komponen apa saja yang ada di uh, dalam pembuatan aplikasi ini ya. Jadi, mungkin nanti akan sangat bermanfaat ya, ketika kalian nanti bekerja dan menjadi developer, khususnya ya, developer kan bisa banyak macam ya, bisa yeah. yang full stack atau front end atau back end gitu. Pastinya menggunakan bahasa pemrograman, database yang berbeda-beda ya, bisa aja pakai PHP, bisa pakai Python, bisa pakai MySQL, SQL Server, Oracle macam-macam ya, dan versi juga ya versi Benar. juga bisa Python 3, kemudian kayak ah. <tuh>. SQL Server ada 2000 ribu 2012, belas, dan seterusnya ya, macam-macam ya. Jadi penting untuk kita meng eh, apa namanya? Eh, mencatat atau mendokumentasikan sampai versi aplikasi yang kita pakai untuk develop. Efeknya apa? Ketika kita nanti akan melakukan transisi misalnya dari development ke production ya atau kita mau melakukan testing gitu akan impact ketika kita menggunakan uh, aplikasi yang berbeda. Contohnya kamu develop pakai Python 3. Terus uh, begitu di mesin production installnya Python 2 ya, berbeda kan? <laughs> Termasuk kan. dependency lainnya ya. Jadi ya, bu. Mungkin yang kita lihat tadi ya Bu. dari kelompok 6 dan kemarin kemarin juga mungkin kelompok-kelompok lain Bu. juga ada yang mendecahkan seperti itu itu bagus nah, sekali untuk masalah nah. dependensi Bu saya ada pengalaman Bu. ini karena saya gagal kemarin pip install ya Bu ternyata sudah solving Bu problemnya ada di dependensi juga ketika itu saya install python-nya itu versi yang lawas Bu jadi dia nggak bisa untuk install apa eh SqL pykit5 tuh nggak bisa Bu untuk yang versi lawas itu Bu gitu Bu jadi mesti yeah, minimal titik 3.8 ya. Betul, betul. Jadi itu salah satu uh, isu yang mungkin muncul ya di lapangannya. Jadi ketika kita menggunakan versi yang berbeda ternyata ada uh, tidak kompatibel atau uh, yeah. ya interoperability-nya tidak sesuai gitu bisa ya. Jadi itu mungkin akan kalian banyak temui juga nanti ketika kalian uh, mungkin sudah uh, full time jadi developer ya yeah. khususnya ya yeah. developer yang banyak bermain di uh, berhubunganlah dengan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi oke, okay. untuk kelompok yang lain terima kasih ya. Jadi ini ya. juga kelompok yang belum presentasi sudah izin ke saya. Jadi mungkin ya uh, maksudnya ya. saya masih kerja di kampus ini, Bu, di TTS <laughs> sampai malam, Bu. Ya. apa-apa nanti disusulkan aja dan ya, uh, ada juga sih yang masih ya, mungkin ya. disibuk di pekerjaannya. Ya. Jadi <laughs> belum belum full uh, ya, ya. Mengembangkan dengan mengembangkan aplikasinya, ya nggak apa-apa. Jadi, mungkin ini pertemuan terakhir kita, ya. Nanti, jadi minggu depan itu udah ujian akhir, dan untuk pattern-nya, ujian akhirnya masih sama kayak kemarin. UTS, jadi akan saya upload di e learning. Kemudian, nanti ada batas waktu pengumpulan. Kemudian, kalian apa namanya? Subjeknya ya, jadi untuk memudahkan saya mencari tentunya. Jadi, kalau misalkan kalian pakai nama, nama, nama samaran, atau nickname, juga susah ya nyarinya ya. Jadi, saya harap disesuaikan subjeknya dengan yang ditentukan nanti di e-learning ya, bisa dicek ya detailnya ya. Kalau ada pertanyaan, bisa kontak-kontak mungkin kontak via email atau WhatsApp ya, kayaknya udah pernah ada yang WhatsApp saya juga. Jadi, mungkin biar fast lebih fast respon, kemudian itu yang terkait dengan ujian akhir. Uh, untuk penilaian, jadi seperti yang saya sampaikan waktu pertemuan awal, ya, bahwa uh, yang paling besar bobotnya itu sebenarnya adalah proyek dan ujian akhir. Tapi kalau absensi juga, ya, absensi juga saya akan masukkan dalam penilaian, dan saya lihat absensinya oke okay nih, teman-teman uh, semua. Jadi, uh, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan absensi yang baik. Dan karena ini pertemuan terakhir, uh, saya juga mohon maaf bila ada salah kata atau kekilafan, dan lain-lain. Jadi mungkin ada, ada pertanyaan nih ya di chat. Apakah ada contoh uh, proyek yang sudah menerapkan asas clean code gitu? Oke, okay, uh, jadi kalau misalkan uh, best practice dalam penulisan codingnya itu banyak ya. ya. Jadi kalau misalkan tadi uh, apa namanya <tuh> ingin mencari yang uh, penulisan yang clean code seperti itu ya, tentunya. Uh, saya rasa banyak sih kalau kalian mau cari ya di internet khususnya ya. Dan untuk Python juga pastinya banyak sekali karena Python termasuk yang uh, penggunanya pengguna aktifnya lah ya atau uh, uh, apa sih komunitas aktifnya itu sangat banyak. Jadi uh, kalian bisa coba search dan balik lagi itu adalah konsep Oke. jadi atau best practice lah ya. Jadi um, <tuh> Ada realitanya nanti kalau kita bekerja pasti kita akan mencoba berusaha untuk mengikuti best practice pastinya untuk mengurangi atau mencegah uh, isu ya atau resiko lah gitu jadi oke uh, eh, mungkin uh, baik lagi ya tadi saya juga mohon maaf jika ada kesalahan atau kekilafan atau kekurangan lain jadi terima kasih banyak untuk uh, satu semester ini dan semoga sukses semua di ujian akhir dan semester-semester berikutnya ya mungkin pertemuan hari ini bisa saya tutup atau kalau masih ada pertanyaan mungkin uh, izin tanya bu untuk yeah. apa proyek uas apakah sudah di di upload di e-learning uh, belum ya nanti kalian ceknya minggu depan ya oke okay, baik bu ya nanti ujian akhir belum saya upload per hari ini nanti Minggu depan sudah pasti sudah karena ada deadline juga. Jadi uh, kalau per hari ini saya belum upload. Ya. Berarti untuk berarti pekerjaan ini di-upload ke e-learning Bu ya, bukan email Bu ya. Oh, ini boleh email kalau kan upload di e-learning juga boleh. Jadi uh, saya sih lebih prefer email ya. Maksudnya untuk e-learning itu yang ujian akhir. Jadi ini beda ya, ini proyek ya. Uh, beda lagi. <tuh> Apakah cukup menjawab? bu yang kelompok 4 kemarin kan uh -huh. uh, saya kurang apa kontrol pemilihan kontrol kelompok 4, ya. ya ya ini uh, uh, ya. sekarang udah diperbaiki Bu. oh langsung dikirim aja di update uh. oh siap ya Nanti kelompok 4 yang tamami ya sama aris hmm. kurniawan ya bu izin okay. tanya bu ya untuk yang apa yang hari ini itu berarti tugas kelompok ya bu ya bukan proyek kuas ya bu ya bukan oh, ini tugas kelompok ya iya. nanti UAS sama kayak UTS kemarin kok cuman uh, soal kalian yang penting uh, im apa kirim ya nanti ya upload ya eh, upload submit ya jangan <laughs> jangan enggak submit nanti bingung ngasih nilainya submit yang penting gitu kayak UTS kemarin lah <coughs> oke okay. um, kelompok dua yeah. Ema, Ema, Ema. Gimana untuk kelompok dua yang kemarin? Email dari kelompok dua, email tugas proyek. Emailnya ke Gmail, apa ke ITTS? Kayaknya udah masuk kok. Sebentar, uh, saya cek uh, lagi. Gmail. Baik, saya cek lagi ya. Ada nih, sudah udah masuk. Uh, uh, uh. Oh, thank you. Thank you. ya sudah kok uh, ya. Yeah. Oke okay, jadi setelah uh, perkuliahan eh perkuliahannya setelah perkuliahan apa ya? setelah kalian dapat uh, update nilai lah ya di semester satu ini kalau kalian mau ada uh, apa namanya perbaikan atau kalau dirasa kurang puas, lah ya. Misalkan, atau ada yang pingin komplain gitu, bisa ya. Uh, saya tetap open ya untuk uh, komplain, saran, kritik, dan lain-lain. Jadi, uh, tidak perlu maksudnya apa, malu-malu, atau takut, atau apa, bisa uh, saran dan kritik diterima. Kemudian, teman-teman kalian yang lain, kalau misalkan ada yang baru tiba-tiba muncul juga ya mungkin bisa kontak saya nanti bisa saya kasih tugas tambahan Mungkin itu aja sih pesan dari saya <tuh> oke okay. kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa tutup ya pertemuan kita ya terima kasih semuanya ya untuk satu semester ini semoga sukses selalu ya selamat malam semuanya malam bu. terima kasih bu selamat malam bu. terima kasih, bu. Malam. Malam. Selamat malam bu terima kasih buat satu semester.